Nggak ada suara. Oh iya, salah tadi kan, kurang nancap ya kan. Jadi saya ulangi, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian melihat bahwa Mughith sangat mencintai Barirah, sementara Barirah tidak suka dengan Mughith, akhirnya kemudian Rasul meminta untuk kembali, tetapi Barirah menolak. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ngomong sama Abbas ibn Abdul Muttalib, ya Abbas, ala ta'jab min hubbi Mughithin Bariratan wa min bughdi Barirata Mughithan. Wahai Abbas, tidakkah kau lihat bagaimana cintanya Mughith kepada Barirah dan bagaimana bencinya Barirah kepada Mughith? Dari sini Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ikut campur soal cinta dan benci. Ya kan? Karena Rasul, agama Islam yang dibawa Rasul tidak pernah masuk dalam persoalan itu. Itu persoalan hati. Islam tidak masuk dalam persoalan hati. Makanya Nabi sendiri soal kecintaan tidak adil. Nabi sendiri soal kecintaan loh ya, perasaan ya, itu tidak adil. Karena Nabi SAW lebih mencintai Aisyah Ummul Mukminin dibandingkan istri lainnya. Makanya ketika istri-istri yang lainnya kemudian cemburu, kenapa Nabi SAW sangat mencintai Aisyah? Tidak sebagaimana beratnya cinta Aisyah kepada mereka. Mereka mengutus Fatimah. Gara-garanya, kalau Rasul digilir Aisyah, banyak para sahabat yang ngasih hadiah. Tapi ketika kemudian digilir istri si yang lain, tak ada pula hadiah masuk. Kenapa sahabat memilih memberi hadiah kepada Rasul di saat Rasul giliran Aisyah juga? Ikhwan, kalau kita tinggal bersama orang yang kita cintai, pasti hati kita senang. Tapi kalau kita tinggal dengan orang yang tidak kita cintai, biasa-biasa saja. Jadi sahabat tahu, kalau Rasul di rumah Aisyah, wanita yang paling dicintainya, pasti Rasul senang. Dan mereka ingin memberikan hadiah di waktu Rasul senang-senang. Makanya Sa'ad ibn Mu'ad, Sa'ad ibn Ubadah, hampir setiap pekan ketika Rasulullah SAW di rumah Aisyah selalu ngasih hadiah terbaik. Itu pula yang membuat cemburu istri-istri yang lainnya. Makanya bergeraklah istri-istri yang lainnya, diutuslah siapa? Fatimah. Ngomonglah sama bapak, itu jangan gitu katanya. Bilanglah sama-sama sahabat-sahabat tuh, kalau ngirim hadiah janganlah di rumah Aisyah saja, di rumah kami pun kirim hadiah, gitu maksudnya. Akhirnya kemudian Fatimah ngomonglah sama Nabi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Fatimah, apakah dirimu cinta bapakmu?" Kata Fatimah, "Tentulah. Siapa yang tidak cinta seorang anak kepada ayahnya?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tapi ayahmu hanya cinta kepada Aisyah. Maka cintai Aisyah sebagaimana aku cinta kepada dia." Kenapa Rasulullah SAW bicara seperti itu? Karena tidaklah ada satupun wahyu yang turun di rumah istri-istri Nabi kecuali di kamar Aisyah. Jadi wahyu itu turun kalau Rasul di rumah, itu biasanya ketika Rasul berada di giliran Aisyah. Makanya kamar Aisyah itu kamar wahyu, karena Jibril selalu turun di situ. Itu yang membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam makin cinta dengan Aisyah, sampai Amr ibn As radhiyallahu an bertanya kepada Rasul, "Siapa orang yang paling Anda cintai wahai Rasul?" Dengan tegas Rasul mengatakan, "Aisyah." Kata Amr bin As, "Setelah Aisyah siapa Rasul? Itu kan perempuan. Kalau laki-laki siapa?" Maksud hatinya Amr ngomong begitu itu mungkin Rasul menunjuk dirinya karena dia yang bertanya. Rupanya Rasul mengatakan Abuha, bapaknya. Kata Amr bin As, "Setelah Abu Bakar siapa lagi?" "Umar."
Setelah Umar siapa lagi? Utsman. Lah aku giliran keberapa Rasul? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, saya ulangi dari awal bahwa perasaan hati Islam tidak pernah menyentuh. Islam itu hanya menyentuh persoalan amal saja. Baik, kita akan masuk pada kisah-kisah cinta yang terlarang. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, kata cinta ini adalah kata yang menyibukkan semua orang, mau mukminnya, mau kafirnya, mau tuanya, mau mudanya, mau laki-lakinya, mau perempuannya, semua disibukkan dengan kata cinta. Sebab tanpa cinta hidup tak berguna, katanya. Tanpa cinta juga dunia tidak akan seimbang. Tapi cinta yang seperti apa, kan begitu? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan, sebelum saya menceritakan tentang kisah cinta yang terlarang, terkadang menghantarkan kepada membunuh orang, terkadang menghantarkan kepada membunuh diri sendiri, terkadang membuat orang sakit parah, kita akan melihat satu kisah yang menarik sebelum masuk kepada kisah-kisah ini. Kisah Ashabul Ghor. Dahulu di zaman Bani Israel, Nabi SAW mengkisahkan tentang kisah Ashabul Ghor. Ghor itu artinya gua. Jadi ada tiga orang yang masuk gua karena safar, kemudian istirahat di gua, rupanya pula dinding gua roboh batunya sehingga mereka tidak bisa keluar. Salah satu di antara tiga orang ini bertawasul. Apa tawasulnya? Dia mengatakan, Allahumma innaha kanat li bintu ammin ahbabtuha ka ashaddi ma yuhibbur rijal an nisa fatalabtu minha faabat alayya hatta ataituha bimi'ati dinarin. Kata dia, ya Allah, dulu ada seorang wanita, dia anak dari paman, sangat cantik, aku pun mencintainya sebagaimana laki-laki mencintai perempuan, seperti itulah sukanya aku dengan dia. Aku memintanya, meminangnya, dia tolak, dia tidak suka dengan aku. Kemudian satu ketika dia dan keluarganya sedang kesulitan, datang mereka kepada aku meminjam uang, dan aku pun pinjamkan uang sebanyak mi'atu dinar, 100 dinar, banyak 100 dinar, tetapi dengan syarat dia harus berzinah dengan diriku. Falamma waqa'tu baina rijlaiha, dia menceritakan, akhirnya setelah dikasih uang 100 dinar itu, terpaksalah wanita ini melayani laki-laki ini sampai ketika sudah membuka aurat semuanya, tinggal berzina saja. Tiba-tiba perempuan ini mengatakan kepadaku, ya Abdullah, ittaqillah, bertakwa aku kepada Allah, wala taftah al-khatim illa bihaqqihi, janganlah kau membuka cincin kecuali dengan cara yang benar. Akhirnya dia pun gemetar ketakutan, kemudian dia pun tidak jadi berzina, dia berikan uang 100 dinar itu, kemudian dia pergi. Kemudian dia mengatakan, ya Allah, kalau ini sebuah pahala, iffah diriku, penjagaan diriku, maka tolong bukakan pintu gua itu. Akhirnya tergeser pintu gua itu. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, contoh yang kedua. Ini contoh ini di zaman Nabi. Ada seorang sahabat namanya Marthad ibn Abi Marthad. Sahabat namanya Marthad ibn Abi Marthad. Di zaman jahiliyah, Marthad ini punya pacar namanya Anak. Dan di zaman jahiliyah itu biasalah, kan mereka memang berzina, minum khamr. Itu sudah biasa orang-orang jahiliyah.
Jadi Marsad ini sangat cinta sekali dengan anak ini. Dan biasa bersenang-senang di zaman jahiliyah. Tiba-tiba hidayah Islam masuk, Marsad pula masuk Islam, anak pula tamam masuk Islam. Ketika hijrah, Marsad hijrah, anak pula tak mau hijrah karena juga tidak mau masuk Islam. Akhirnya bertahun-tahun, entah berapa tahun tak ketemu. Marsad pun sudah melupakan si anak ini. Karena dia sudah dapat Islam kan gitu. Tak mungkinlah berhubungan lagi karena dia seorang musyrikah dan belum menikah. Lah Marsad ini dikenal dalam sejarah orangnya pemberani. Dan dia tahu jalan yang baik antara Mekah dan Madinah. Dia tahu tuh jalan-jalan tikus, sudah tahu dia. Pokoknya kalau dia melarikan diri dari Mekah ke Madinah itu enggak mungkin tahu orang-orang Quraisy itu. Dia ahli jalan. Jadi ketika kemudian banyak peperangan antara Islam dengan kaum muslimin, banyaklah orang-orang Islam Madinah itu ketahuan dibawa ke Mekah. Dan Marsad pun meminta kepada Rasul agar dia membebaskan tawanan itu, katanya. Jadi sendirian dibebaskan tuh. Satu nanti dilepas, bawa, sembunyikan, bawa ke Madinah. Itu. Jadi memang dia pintar itu, si Marsad, sampai dipuji oleh Nabi SAW. Satu malam, entah kenapa Allah takdirkan, saat dia membebaskan satu tawanan itu, di tengah jalan pula jumpa dengan anak yang sudah lama enggak ketemu tuh. Ya, pacarnya dia di zaman jahiliyah itu. Tiba-tiba kata anak, "Anta Marsad?" "Kok Marsad dia?" katanya. "Sudah lama tuh enggak ketemu kan, tapi masih kenal namanya pacarnya." Kata Marsad, "Apakah kau anak?" "Iya, saya anak," katanya. Sudah kayak reuni saja tuh. Akhirnya kemudian kata anak, "Ya Marsad, aku sungguh merindukan kamu. Kemana saja dirimu? Bagaimana kalau satu malam ini mampirlah di rumahku bersenang-senang seperti dulu?" Diingatkan masa jahiliyah tuh. Kalau antum diingatkan masa jahiliyah kayak gitu, enggak peduli janggut lagi antum. Akhirnya kemudian kata Marsad, "Haram. Enggak boleh. Aku ini agama Islam, kamu musyrik. Dalam Islam agamaku mengharamkan zina. Aku enggak mau." Kata anak, "Ya Marsad, lailah faqat, satu malam saja, kan dah lama kita tak ketemu." "A'udzu billah," dia mengatakan, "aku berlindung kepada Allah, satu malam pun aku tak mau." Padahal dalam hati Marsad ini masih suka dengan anak, tapi terhalang dengan agama. Itulah perlunya iman, ikhwan. Ya. Karena syahwat ini menggoyang apa saja. Akhirnya kemudian si anak ini ngancam, "Kalau kau tak mau malam ini bersamaku, aku akan kasih tahu orang-orang Quraisy bahwa selama ini yang menculik tawanan-tawanan itu kamu, biar ditangkap dan dibunuh kamu." Diancam. Lihat, gara-gara cinta ditolak, ngancam dia. Akhirnya kemudian kata Marsad, "Silakan, karena saya tidak mau berzina." Kemudian Marsad langsung lari membawa tawanannya. Kemudian si anak ini berteriak-teriak tuh dan mengatakan, para pembesar Quraisy, tahukah kamu siapa yang suka menculik-culik tawanan itu? Dia Marsad, orang yang ada di sini," katanya. Datang pasukan Quraisy itu sama panahnya sama tombaknya dikejar. Tapi Marsad, saya katakan dari awal, orang yang cerdas, dia tahu jalan. Ya, jadi orang kafir Quraisy itu ngejar ke sana, dia ke sini pula kan itu. Akhirnya selamatlah dia sampai kota Madinah melarikan tawanan. Akhirnya kemudian dia berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, berceritalah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang pertemuan dia dengan anak, karena dia bagaimanapun masih suka dengan si anak, apalagi si anak gitu ya. Cinta dengan Marsad luar biasa. Dia cerita, "Ya Rasulullah, ketika aku membebaskan tawanan itu, aku berjumpa dengan pacarku lama di zaman jahiliyah dan aku masih suka dengan dia. Bolehkah aku datang kepada pacarku dulu dan aku menikah dengan dia?" Nabi tidak menjawab malam itu. Kemudian malam berikutnya Marsad datang lagi bertanya dengan hal yang sama.
Baru Nabi menjawab dan mengatakan, maaf, kemarin saya tidak jawab karena Jibril belum turun. Memberikan jawabannya. Malam ini Jibril turun memberikan jawabannya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Marthad? Qala Allah azza wa jal, az-zaniyatu az-zaniyatu la yankihu illa zaniyan. Afan az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikatan waz-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrikin wa harrama dhalika 'alal mu'minin. Turun ayat ini. Az-zani, wani laki-laki pezina, la yankihu illa zaniyatan, tidak boleh menikah kecuali dengan wanita pezina atau wanita musyrik. Dan wanita pezina tidak boleh menikah kecuali dengan laki-laki pezina atau musyrik, dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang yang beriman. Gimana lagi? Ayat sudah turun. Oh, cinta segede gajah pun ayat sudah turun, tak bisa. Kecuali anaknya masuk Islam, kan itu ya. Apalagi wanita pezina. Ya. Dari sini Marthad berusaha untuk melupakan si anak itu. Nah, ini kan mantap nih cinta yang seperti ini. Ya. Ada lagi satu kisah. Kisah di zaman dulu. Dikisahkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Jadi anna fatan minal ubad, jadi dahulu di zaman dulu itu ada seorang anak muda rajin ibadah. Masya Allah, ibadahnya luar biasa. Karena Bani Israel terkenal kalau cerita-cerita ahli ibadah itu luar biasa mereka itu. Entah kenapa ahli ibadah ini dia melihat ada seorang wanita suka pula dengan wanita itu. Tapi dia mencoba ingin menghalalkan wanita itu. Dia datang kepada ayahnya dan meminangnya. Tapi ayahnya menolaknya. Dipinang lagi, ditolak lagi. Dipinang lagi, ditolak lagi. Berkali-kali meminang, berkali-kali pula ditolak. Ya, mau apa kan? Walaupun dia sudah cinta dengan laki-laki itu, wanita dengan perempuan itu, perempuan itu juga cinta dengan dia, tapi terhalang dengan orang tuanya, tak bisa juga. Dari sini risalah kepada siapa? Kepada orang tua. Kalau kita punya anak gadis, nampaklah ada bujang dia soleh dan berakhlak, kata Rasul, nikahkan dengan dia. Kalau tidak, masalah. Akhirnya ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wajal, laki-laki soleh ini di zaman dulu akhirnya tak mau lagi melanjutkan percintaannya. Dia mau dengan cara halal ditolak, tidak mungkin pula dengan cara haram kan kita. Tapi si gadis ini nekat. Akhirnya dia mengirim surat kepada si laki-laki tadi. Dalam isi suratnya dia mengatakan, fa in syi'ta fataqaddam. Kalau engkau mau, silahkan wahai fulan, kapanpun kau mau, aku akan datang ke rumahmu, kita bersenang-senang. Karena orang tuanya sudah enggak izinkan. Akhirnya kemudian anak muda ahli ibadah ini tidak mau, bahkan dia kirim surat. Kirim surat balasan. Lihat bahasanya. Dalam surat balasan itu dia mencantumkan satu syair, as'alu hal halala wa tad'u qalbi ila ma la uridu ila ma la uridu min al harami kadda'i ala fir'auna ilaihi wa yad'unahu nahwal athami fa dhalla mun'iman fil khuldi yas'a wa dhallu fil jahimi wa fis saqami. Orang dulu kalau balas surat kan pakai pantun lah kalau bahasa kitanya ya. Kalau anak muda zaman dulu kalau balas surat itu kan pantun-pantun tuh. Bacanya saya sampai pingsan dengan pantunnya kan. Jadi dia mengatakan, as'alu hal halal, aku sudah meminta dengan cara halal, sementara dirimu memanggil untuk yang haram, katanya. Seperti seorang dai, maksudnya Nabi Musa di zaman Fir'aun, dia mengajak kepada Allah, tapi mereka orang-orang Fir'aun itu mengajak kepada perbuatan dosa.
maka orang-orang yang beriman akan tetap kekal di sorga yang diusahakannya, dan mereka Fir'aun dan keluarga yang kufur akan masuk ke dalam neraka Jahannam. Artinya apa? Aku lo ngajak baik-baik, kok pula tak ngajak baik-baik, malah ngajak haram-haram, gitu maksudnya. Masyurul muslimin, harusnya gitu, gentle seorang anak muda kan. Kalau suka dengan orang, jangan ditemui gadisnya, temui orang tuanya. Pak, saya suka dengan anak bapak, cemana? Gini tu ya. Ya tak cemana-cemana sih. Nampaknya kau tak layak dengan anakku, itu masalahnya. Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Bahkan juga ini terjadi juga di zaman salaf dulu. Kisahnya kurang lebih, cuman dia seorang pemuda yang soleh, muadzin, seorang muadzin. Kalau zaman dulu kan azan karena belum ada corong, naik ke atas. Entah kenapa ketika dia azan, nampak pula anak gadis di rumah orang. Setelah azan terpikir pula lah anak gadis itu. Coba ingat, setiap azan anak gadis itu keluar menatap dia, dia pun menatap dia. Ingat, awal cinta itu dari tatapan kan. Awal cinta dari tatapan. Setelah tatap, kemudian janji berjumpa. Setelah janji berjumpa, kemudian bicara. Setelah bicara, kemudian ya teruskan sendirilah paham atau ya. Akhirnya anak muda ini muazzin lama lah tak azan ini, karena memikirkan si gadis itu. Memberanikan diri dia datang ke orang tua gadis itu. Tapi nasibnya sama, ditolak juga. Tak mau, orang tuanya tak mau. Akhirnya si gadis ini kemudian meminta kepada anak muda itu, karena orang tuanya sudah tidak merestuinya, apalagi ya sudahlah, sekalian kita buat fahisyah. Kita bersenang-senang saja katanya. Tapi anak muda ini bagaimanapun punya agama, dia masih takut. Dia kirim surat. Dalam suratnya dia cantumkan satu ayat. Innama inni akhafu in asaitu rabbi azaba yaumin azim. Itu isi suratnya. Allah berfirman, sesungguhnya aku takut. In asaitu rabbi, kalau aku bermaksiat kepada Rabbku, datang kepadaku satu hari azab yang pedih. Ah, itu mantap anak muda gitu. Ya, ini enggak dia pula yang mau mengajak-ngajak gitu. Harusnya seperti ini. Makanya kenapa Rasul menghadiahi anak-anak muda seperti ini apa? Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. 7 kelompok yang akan mendapatkan naungan di atas naungan arsy Allah pada hari kiamat. Rajulun dha'athu imra'atun dhata mansabin wa jamalin faqala inni akhafullah. Seorang laki-laki yang dipanggil oleh seorang wanita cantik, punya kedudukan, ngajak zina, tapi dia mengatakan aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Persis seperti Yusuf ketika digoda oleh Julaiha, wanita cantik, tapi Yusuf mengatakan ma'adallah, aku berlindung kepada Allah. Sampai diancam, kalau kau tak mau ku penjarakan, as-sijnu ahabbu ilayya, penjara lebih baik bagiku daripada melayani kamu. Wah, itu kan mantap ikhwannya. Masyurul muslimin yang dimuliakan, jangan dibalik, melayanimu lebih baik dibandingkan penjara. Itu antum itu kan. Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah Azza, itu contoh-contoh cinta yang benar. Tapi di sana ada cinta ikhwan yang enggak benar. Terkadang cinta itu sampai membunuh dirinya, bahkan terkadang membunuh orang. Di zaman Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, ada anak muda menangis bersimpuh kepada Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Kata Abdullah ibn Abbas, ada apa dengan kamu? Maka pemuda ini mengatakan, ya ibnu Abbas, aku suka dengan seorang wanita. Khotob tuha, aku khitbah baik-baik dia, tapi dia menolak cintaku.
Tiba-tiba datanglah anak muda yang lain melamar dia, diterima pula lamarannya. Sakit hatiku, katanya. Faqatal tuha, aku bunuh wanita itu. Daripada aku tak dapat, bagus dia pun tak dapat, gitu maksudnya. Sama-sama tak dapat. Faqatal tuha, aku bunuh dia. Apakah aku ada tobat karena sudah membunuh orang yang kucintai? Maka Abdullah bin Abbas mengatakan, ahayyun walidaik, apakah masih hidup kedua orang tuamu? Dia mengatakan, ya. Kemudian kata Abdullah bin Abbas, berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Ada salah satu muridnya Ibnu Abbas bertanya, wahai guru, orang ini bertanya, saya sudah membunuh orang, jawabanmu masih hidup kedua orang tuamu? Gak nyambung jawabannya. Kata Abdullah bin Abbas, saya jelaskan maksud saya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal hasanat yudhibna sayyi'at. Kebaikan itu bisa menghapus keburukan. Dan di mataku tidak ada kebaikan yang paling besar melebihi anak berbuat baik kepada orang tuanya. Boleh jadi kalau dia bertobat sudah membunuh orang, kemudian dia baik dengan orang tuanya, kebaikan kepada orang tuanya bisa menutupi dosa pembunuhannya, gitu maksudnya. Tapi di sini lihat, gara-gara cinta apa? Membunuh. Betapa banyak hari ini orang cemburu dibunuh, kan? Belum pun menikah, dia sudah bunuh pacarnya. Entah berbagai macam kasus, entah dia sudah apa namanya berhubungan, akhirnya kemudian hamil, dimintai tanggung jawab, tak mau, dibunuh pula pacarnya. Kan aneh, kan? Berarti cintanya itu hanya syahwat saja. Dan banyak kasusnya, ada yang bunuh diri dua-duanya. Karena enggak direstui, yang perempuan enggak direstui keluarganya, yang laki-laki juga sama, sepakat ke hotel, minum racun, dua-duanya mati. Itulah kadang-kadang cinta ini bisa bunuh orang. Masyarakat muslimin, ada satu kisah namanya kisah Urwah dan Afra. Kisah Urwah dan Afra. Dikisahkan Urwah ini, ya'ishu fi baiti ammihi. Jadi Urwah itu hidup di rumah pamannya. Walidu Afra ba'da wafati abi. Karena ketika itu dia meninggal, apa namanya, bapaknya meninggal, sehingga dia akhirnya ngikut sama pamannya. Lah kebetulan pamannya ini punya anak gadis namanya Afra. Ya, jadi Urwah hidup sama pamannya, di rumah pamannya pula ada anak gadis, gitu ceritanya. Sebenarnya mereka berdua itu dari kecil sudah kenal, karena memang satu rumah. Akhirnya hidup sampai akhirnya besar, tertanamlah kecintaan Urwah kepada Afra dan Afra kepada Urwah ini. Akhirnya kemudian dia ingin meminang anak gadis pamannya ini. Kata pamannya, enggak apa-apa, kamu akan dikawinkan dengan putriku, tapi syaratnya engkau harus membayar sekian-sekian maharnya. Ma'ruf kalau di Arab kan ngeri-ngeri kalau nikah, kan, makanya banyak bujang-bujang lampu karena gak sanggup bayar mahar, kan. Padahal para ulama mereka sudah berusaha memfatwakan supaya murah, tapi keterkalahkan adatnya, kan, itu. Akhirnya okelah kalau gitu, dia pun berusaha untuk mencari uang untuk mahar kepada pamannya itu, biar bisa menikahi anaknya. Masalahnya uang yang begitu besar itu tidak bisa dicari seminggu, dua minggu, sebulan, dua bulan, itu tidak bisa, harus bertahun. Pergilah dia cari pekerjaan. Subhanallah, setelah namanya mengejar cinta itu pasti sungguh-sungguh, ikhwan, tidak akan malas karena ada tujuan ingin meraihnya, kan, gitu. Seperti kisah Nabi Yakub saat dia hendak menikah dengan Rahil, anak pamannya, kata bapaknya Rahil, Laban itu, boleh kau menikahi anakku, tapi kau bekerja 7 tahun menjadi penggembala kambing-kambingku. Kata Nabi Yakub, enggak apa-apa. Rupanya 7 tahun jadi penggembala kambing, merawat kambing pamannya. Setelah 7 tahun, dia minta sama pamannya, saya sudah 7 tahun bekerja kepadamu, kau janji akan menikahi Rahil denganku, katanya. Rupanya kata Laban pamannya, tidak bisa,
syariat zaman dulu, kalau kakaknya belum menikah, adiknya tidak boleh nikah. Itu masalahnya. Rupanya masih ada juga kan adat seperti ini kan. Ya. Ini kan syariat Bani Israel yang kayak gini-gini ini. Ya. Akhirnya lemeslah Yakub ini. Secara otomatis akhirnya apa? Yang harus dinikahi adalah kakak daripada Rahil. Siapa? Lia. Dia tidak suka dengan Lia. Dia sukanya dengan Rahil. Akhirnya dia harus menikah dengan Lia. Tapi karena masih cinta dengan Rahil, dia ngomong lagi sama Laban pamannya. Saya harus menikahi Rahil. Karena itu wanita yang kucintai. Kata pamannya, enggak apa-apa. Tapi kau harus bekerja 7 tahun lagi. Gitu. 7 tahun lagi, bayangkan. Dan syariat dulu boleh berpoligami menggabungkan 2 saudari. Tapi syariat Islam kan enggak boleh. Kakak beradik gabungkan dalam poligami itu kecuali meninggal salah satunya. Ya. Akhirnya karena cinta itu penuh dengan pengorbanan, ya kerja lagi 7 tahun. Bayangkan 14 tahun dia menanti menikah dengan Rahil. Tapi begitulah cinta dikejar. Lah anak muda ini sama ini kisahnya Urwah dengan Afrani. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia pun bekerja. Bekerja lama. Sudah dapat uang, pulanglah dia ingin melamar anak putri pamannya. Tetapi kemudian dibohongi sama pamannya bahwa anaknya sudah meninggal. Apa enggak ngenes sih kawan? Bekerja bertahun-tahun, cari uang untuk menikah, dihabarkan calonnya pula mati. Sedihlah. Akhirnya dia ngurung diri. Subhanallah. Rupanya setelah beberapa waktu ketahuan bahwa si gadis itu tidak mati, tapi dijodohkan dengan seorang laki-laki bangsawan Bani Umayyah yang kaya dan berada di Syam. Dari situ dia kecewa-kecewa berat. Ya gimana coba kan? Selama ini pamannya yang ngomong kau harus mencari uang sekian-sekian untuk jadi maharnya. Terpaksa dia pergi dan mencari pekerjaan selama itu. Setelah datang dibohongi, anaknya sudah meninggal. Setelah beberapa waktu rupanya kawin sama orang. Apa enggak lebih sakit itu? Ya. Akhirnya dia pun karena cinta banget, dicarilah alamatnya si gadis itu. Di mana nih? Rumah suaminya itu. Karena cintanya dicari sampai ke Syam. Ini kan kejadiannya di Bani Umayyah ya kan? Masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, karena kerasnya dia mencari rumahnya, ketemu pula. Ini suami yang baru, tidak tahu kalau itu bekas pacar lamanya. Tidak tahu. Ya dijamu biasa saja kan, karena kan bu, kalau tahu itu bekas pacar lamanya kan tentu kita pun tidak mau cemburu lah ya kan gitu. Karena disangkanya itu juga pernah hidup di rumah pamannya, otomatis disangka saudaranya kan. Ya dijamu begitu saja. Akhirnya kemudian dia menatap gadis itu, gadis itu juga menatap dia, benih-benih cinta itu masih ada, tapi terhalang karena dia sudah menikah. Akhirnya ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, dia pun karena melihat nampak bahagia dengan suaminya yang baru, maka pulanglah dia. Setelah pulang dia tidak pernah keluar dari rumahnya. Akhirnya sakit murung kurus, berakhir dengan kematiannya. Mati karena cinta. Lah, ketika dia mati, ini yang perempuannya kedengaran. Bagaimanapun masih ada cinta juga dia. Akhirnya dia lempar cincinnya. Cincin si laki-laki suaminya ini, karena dia tertambat hatinya, dia merasa salah gitu kan. Kenapa dia meninggalkan orang yang mencintainya, kemudian dia mau dengan orang yang tidak dicintainya? Entah kenapa dia pun sakit, suaminya pun bingung kenapa dia sakit. Setelah ajal, dekat-dekat ajalnya dia baru bercerita. Kemudian dia pun mati. Kemudian dikuburkan di sampingnya. Lihat. Gara-gara cinta, orang bisa mati, ikhwan. Ya. Masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian, juga ada kisah namanya Abdullah dengan Hindun. Abdullah dengan Hindun. Ini pun kisah-kisah
yang dicantumkan dalam kisah-kisah Arab. Kisah-kisah ini diambil dari zaman-zaman Bani Umayyah, Bani Abbasiyah gitu kan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi kisahnya seperti ini. Suatu ketika Abdullah ini dia punya kambing. Banyak penggembala zaman dulu kan kekayaan dilihat dari banyaknya ternak gitu ya. Jadi kambing-kambing dia itu diarahkan ke sumur untuk minum. Jadi ada semacam penangkaran air, tempat air di mana kambing-kambing minum di situ. Entah kenapa kemudian datanglah seorang perempuan namanya Hindun bawa kambing-kambing juga. Jadi wanita pun biasa menggembala. Waktu saya dulu belajar di Yaman tuh banyak anak wanita-wanita Yaman yang baduy-baduy itu kuat-kuat. Ana enggak kepikir dia gendong kambing sampai naik bukit. Wanita-wanita Yaman tuh. Dia kambing dipikul gini sampai naik tuh. Kadang dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Anda bisa bayangkan mikul kambing perempuan. Antum aja enggak yakin dari sini ke pasar jodoh situ. Oh, udah pinggang rontok semua kan ya. Pulang asam urat kumat kan ya. Jadi rupanya ketika kambing-kambingnya si Hindun ini datang, kambing-kambingnya pula Abdullah lari ketakutan. Jadi kambingnya si Hindun yang minum di situ, kambing dia yang ketakutan. Marahlah si Abdullah sama si Hindun ini gara-gara kambingnya terusir. Si Hindun pula dimarahi, malah ketawa, malah menggoda. Karena hari-hari ketemu jatuh cinta pula akhirnya. Subhanallah, gara-gara kambing tuh jatuh cinta. Jadi penyebab jatuh cintanya gara-gara kambing. Masyurah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, akhirnya Abdul ini ingin menghalalkan si Hindun ini. Dia ingin menghalalkan. Dia datang ke kabilahnya melamar baik-baik gitu kan. Tetapi ditolak juga sama keluarganya. Enggak menerima. Ya. Entah kenapa pokoknya enggak menerima. Tiba-tiba kemudian ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan upaya kerasnya Abdullah ini, lama-lama akhirnya orang tuanya menerima juga. Menikahlah Abdullah dengan Hindun ini. Subhanallah, kehidupannya luar biasa. Namanya menikah dengan yang dicintainya beda dengan menikah orang yang tidak dicintainya. Walaupun dalam Islam, antum harus saya luruskan pemahaman. Al-Quran tidak mensyaratkan menikah itu harus cinta. Karena cinta itu adalah hibah dari Allah, bukan kita yang merangkainya. Lain dengan kasih sayang. Kalau kasih sayang, kita yang merangkainya. Boleh jadi cinta sudah hilang, tapi ada kasih sayang. Cinta sudah tidak ada, tapi karena sama-sama sudah tua suami istri, nanti kalau saya cerai macam mana anak-anaknya? Masih sayang lihat anak-anaknya kan? Terpaksa dipertahankan walaupun rumah tangganya kayak perang dunia ketiga, hari-hari bertengkar. Ya. Tapi kalau cinta tidak, cinta itu yang merangkai Allah. Makanya apa kata Al-Quran? Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Dan Allah jadikan kalian mawaddah, perasaan cinta. Jadi cinta dalam Islam itu terbentuk setelah menikah, bukan sebelum menikah. Karena terkadang kita dijodohkan, oh ada akhwat bagus di sana, kemudian kita ta'aruf, ya kan? Ta'aruf begitu saja, mandang satu kali saja. Habis itu besoknya dibilang, cocok enggak? Ah, cocoklah katanya. Padahal belum ada cinta kan, hanya mungkin lihat parasnya cantik gitu saja, belum ada perasaan apa-apa. Karena ngebet ingin kawin aja sebenarnya kan. Tetapi lihat, setelah kemudian betul-betul ta'aruf sampai kemudian khitbah sampai menikah, Allah jadikan perasaan cinta di antara keduanya kan. Karena cinta itu bukan buatan kita. Cinta itu buatan Allah.
Makanya kenapa di permulaan ayat Allah mengatakan wa min ayatihi, dan dari tanda-tanda kuasa Allah. Jadi cinta itu kuasa Allah. Tidak mesti kemudian orang menikah itu didahului cinta gitu. Karena ada satu kisah seorang syekh bercerita. Kisah ini terjadi di Riyadh. Jadi ada anak muda ini, ya layaknya anak muda, masih jahat lah. Masih suka mabuk gitu ya. Pokoknya kehidupan malam biasa. Cinta pula dengan seorang wanita. Wanita ini kurang lebih saja akhlaknya. Akhirnya si pemuda ini ngomong sama orang tuanya. Dia ngomong, saya ingin menikahi wanita itu. Kata orang tua, gak bisa, aku gak redha katanya. Akhirnya laki-laki ini, karena orang tuanya melarang, dia nurut sama orang tuanya, akhirnya gak menikah. Sampai Allah takdirkan dia bertobat. Dia bertobat. Setelah dia bertobat, dia lupakanlah pacar dulunya. Akhirnya kemudian dia terpikir ingin menikahi wanita baik-baik. Dapat informasi dari kawannya, oh di sana ada wanita multazima, wanita yang baik, wanita yang dididik di atas agama. Akhirnya dia memberanikan datang untuk ta'aruf dengan wanita itu. Ketika sudah nazar pertama, tidak ada perasaan apapun. Jadi melihat calonnya ini kan enggak pernah ketemu, hanya nazar satu kali, seperti dia melihat saudarinya saja, enggak ada syahwat, enggak ada apa-apa. Tapi setelah melihat itu malam, dia berdoa kepada Allah dan mengatakan, ya Rabb, aku menikah ini karena lillah, karenamu, bukan karena apa-apa. Dan aku menikah ini karena ingin mempraktikkan sabda Nabimu, fadfar bidati din taribat yada. Ambil yang baik agamanya, engkau akan bahagia. Kemudian dia tidur. Paginya dia bangun, entah kenapa hatinya tiba-tiba penuh dengan cinta. Pengen menikah dengan wanita itu. Padahal kemarin waktu melihat, tidak ada perasaan cinta. Sama sekali tidak ada. Jadi dia melihat, dia kayak melihat saudarinya, tidak ada perasaan apa-apa. Tapi malamnya dia berdoa, ya Allah, aku menikah itu betul-betul karena mengharap redhamu, karena mempraktikkan sunnah Nabimu, fadfar bidati din taribat yadak. Tidur, tiba-tiba paginya kepengen, kalau pagi itu dia menikah juga. Entah kenapa cinta itu tiba-tiba Allah kasih. Dia langsung ngomong sama orang tuanya, mah ayo lamar, sekarang juga nikah katanya. Takut kena dosa lama-lama. Betapa banyak orang-orang yang tidak ada cinta di awal, tapi setelah menikah timbul pula cinta kan? Karena cinta itu adalah hibah dari Allah. Jadi bukan syarat orang menikah itu harus cinta dulu kan? Karena Al-Quran terbalik setelah 100%. Justru terkadang tidak ada cinta sebelumnya, setelah nikah kemudian cinta, karena cinta itu terbangun dari pernikahan. Maksudnya cinta yang benar, bukan cinta kaleng-kongguan, bukan. Bukan cinta kaleng-kaleng, tidak. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan, kembali kepada kisah ini. Akhirnya, subhanallah, Abdullah dengan Hindun ini hidup lamalah suami istri. Allah tidak kasih keturunan. Ya biasalah kan, namanya orang nikah itu kan kadang dikasih keturunan, kadang tidak kan begitu. Lama tak kasih keturunan. Sementara orang tua Abdullah ini kepengen kalau seandainya punya cucu kan gitu ya, untuk meneruskan, meneruskan kabilahnya. Karena ini kan anak pembesar, sana pun anak pembesar masalahnya. Akhirnya disuruh menikah dengan wanita lain dan menceraikan Hindun, supaya punya keturunan maksudnya. Karena dipaksa sama keluarganya, sama kabilahnya Abdullah ini. Padahal dia enggak mau pisah dengan Hindun. Terpaksalah akhirnya dia pun menuruti apa? Kata-kata orang tua dan kabilahnya. Diceraikannya pula si Hindun ini. Padahal lagi cinta-cintanya, lagi senang-senangnya dengan istrinya. Akhirnya dia pun menikah dengan wanita lain. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal. Tapi masalahnya setelah wanita lain, karena juga menikah dengan wanita yang tidak dicintainya kan enggak bagaimana gitu ya kan. Antum cinta dengan istri, dipaksa untuk pisah, tiba-tiba dijodohkan dengan orang lain yang antum tidak sukai, kan beda rasanya. Gimana perasaannya kan beda gitu ya. Akhirnya Allah takdirkan dia pun tidak lama menikah, bercerai juga dengan yang barunya.
karena dia terpikir dengan istri yang lama gitu kan, dan dia pengen kembali. Tapi Allah takdirkan istrinya pula sudah nikah dengan orang. Karena melihat suaminya menceraikan dan nikah lagi, otomatis kan dia tidak bisa lagi ngambil suaminya. Dia harus menikah lagi, menikah. Ketika dia dengar menikah lagi, disitulah dia sakit. Tak mau makan, tak mau minum. Akhirnya Allah takdirkan mati juga dia. Mati karena cintanya. Cinta ini bisa membunuh, ikhwan. Ya. Tapi yang lebih parah lagi, cinta ini bisa membuat orang murtad. Sebagaimana pernah saya ceritakan kisah seorang anak muda yang mengkisahkan ini, seorang ulama namanya Abu Abdillah Al-Laghawi. Jadi Abu Abdillah Al-Laghawi ini menceritakan tentang kisah anak muda. Anak muda ini orang soleh. Tiba-tiba kemudian anak muda soleh ini berjalan di sebuah jalan melewati sebuah gereja. Rupanya di gereja itu ada seorang wanita biarawati, cantik parasnya. Karena hari-hari lewat depan gereja, akhirnya pandang-pandangan, tertanam kesukaan, mulai mendekat, terjadilah pembicaraan, kemudian jadilah cinta terlarang. Bagaimanapun dia muslim, satunya Nasrani, ya kan? Ma'asyurah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, karena masalahnya bukan tidak boleh laki-laki muslim menikahi wanita Nasrani, tidak bisa. Tapi masalahnya ini wanita ini kan biarawati, kan tidak nikah. Kecuali dia keluar dari petugas gereja dulu, baru nikah kan itu. Dia masih biarawati di situ. Akhirnya, karena terhalang dengan perkara-perkara sehingga dia tidak bisa menikah, lama-lama kemudian dia sakit. Tak mau makan, tak mau minum, akhirnya kurus. Abu Abdillah Al-Laghawi yang menceritakan ini, datanglah kepada anak muda itu. Maksudnya dikasih semangat. Ya, enggak usahlah mikirin dia. Wanita muslimah masih banyak, ngapain pula mikir dia gitu maksudnya. Kan Nasrani gitu kan. Tapi subhanallah, memang cinta membutakan orang, ikhwan. Apa kata laki-laki anak muda ini? Ya imam, karena dia gurunya. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala memisahkan aku dengan dia di dunia, katanya, janganlah Allah pisahkan aku dengan dia di akhirat, katanya. Itu bahasanya. Kalau Allah sudah pisahkan aku dengan dia di dunia, tak bisa berjumpa, tak bisa menikah, jangan pula Allah pisahkan aku dengan dia di akhirat. Ini Abu Abdillah Al-Laghawi tidak paham bahasa seperti itu. Dalam kali itu bahasanya. Kata Abu Abdillah, ini maksudmu apa? Ya. Maka anak muda ini mengatakan, ushiduka anni kafartu bidini wa amantu bidiniha. Saksikan wahai imam, aku kufur dengan agamaku. Aku keluar dari Islam. Dan aku beriman dengan agama wanita itu. Aku masuk Nasrani, katanya. Dia pikir kalau sama-sama Nasrani, di akhirat ketemu gitu maksudnya kan. Entah di neraka atau apa kan bertemunya kan. Dia pikir begitu. Marah Abu Abdillah ini. Waihak celaka engkau, katanya. Tetapi Allah takdirkan usianya tak lama. Laki-laki ini mati su'ul khotimah. Tapi Abu Abdillah lagu ini berusaha menutupi kasusnya nih. Diceritakan sama orang. Setelah satu tahun berlalu nih, rupanya si biarawati itu nasibnya sama. Ketika dia mendengar pacarnya meninggal, akhirnya dia pun sakit kurus, tak mau makan, tak mau minum. Akhirnya sakaratul maut juga. Abu Abdillah Al-Laghawi ini datang pula ke wanita itu, menziarahi, mau ngasih semangat hidup maksudnya. Rupanya kata wanita itu, sama pula ngomong kayak anak muda tadi. Ya imam, kau sudah tahu masalahku dengan laki-laki itu, dan aku tidak mau berpisah dengan dia, katanya. Kalau Allah pisahkan aku di dunia, jangan Allah pisahkan aku di akhirat dengan dia. Kata imam, maksudmu apa? Amantu bidinihi wa kafartu bidini, katanya. Aku beriman dengan agama dia dan aku keluar dari Nasrani, katanya. Coba kan? Terbalik-balik kan? Yang satu masuk Nasrani, yang satu pula masuk Islam. Apa enggak silang begini, ikhwan? Ya kan? Lihat bagaimana Allah pisahkan kedua-duanya
di dunia sudah tak ketemu, di akhirat pula tak ketemu. Macam mana di akhirat akan ketemu? Satu masuk Nasrani, satu masuk Islam. Ya tak ketemu. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan, inilah kadang-kadang cinta ini bisa membuat orang murtad. Karena cinta ini melemahkan badan. Gara-gara cinta itu solat pun jadi lemas kan gitu. Pikir dia saja. Orang cinta, kalau cinta buta itu yang dipandang itu hanya si dia. Lihat tiang listrik nampak dia. Kan gitu ya. Pohon pisang nampak dia. Perempuan lewat tingginya sama. Kok dia padahal bukan. Dari belakang nampak dia rupanya nenek-nenek. Biasa lah orang cinta. Seperti kisahnya siapa? Layla Majnun. Ya. Layla Majnun. Si Majnun ini kenapa disebut Majnun? Namanya bukan Majnun. Ada yang mengatakan namanya Asyik. Ya. Jadi dia karena ditolak cintanya oleh keluarga, kurang lebih gara-gara ditolak cintain, makanya inilah bahayanya orang tua kalau tak paham perasaan anaknya. Banyak orang tua itu maksud dia mencarikan yang terbaik untuk dia kan. Seperti di zaman para sahabat yang diceritakan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, jadi ada seorang sahabat punya anak gadis. Anak ini dirawat dia dan yatim, anak yatim. Dia ngambil anak kecil perempuan, dirawat dia sampai besar, anak yatim ini sampai gadis. Kemudian pengen menikah. Ada dua laki-laki yang melamarnya, satu kaya, satu miskin. Sahabat ini datang kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, aku punya anak yatim yang kubesarkan, sekarang mau menikah. Sekarang ada dua laki-laki yang melamarnya, satu kaya, satu miskin. Aku suka yang kaya, dia pula suka yang miskin, katanya. Gimana nih? Maksudnya kan orang tua itu kalau kaya nanti biar gak susah gitu kan. Tapi kalau anak gadis itu kan mikirnya bukan kaya, cinta dulu kan gitu. Aku suka dengan dia. Apa kata Rasulullah? Lam yura lil mutahabaini mithlun nikah, katanya. Aku tidak pernah melihat seseorang yang memadu kasih dan saling mencintai seperti seseorang yang menikah, katanya. Maknanya apa Rasulullah ngomong begini? Biarkan dia yang mengarungi rumah tangga, bukan kamu. Gitu. Kalau dia milih yang itu, terserah dia. Dia yang mau menjalani, bukan kamu yang mau menjalani. Gitu maksudnya kan? Ya. Dia yang tahu mana yang dicintai, mana yang tidak. Soalnya Rasul mengatakan seperti itu. Jadi si Asyik ini karena ditolak cintanya sama keluarganya, jadi dia tak mau lagi melihat wanita lain. Tak mau lagi. Jadi yang terpikir itu si Layla saja. Apalagi kalau datang malam suka dia, tapi kalau siang tak suka. Kenapa? Karena bahasa Arabnya kalau malam itu sama dengan nama pacarnya. Apa bahasa Arabnya malam? Lail, katanya. Ah, itu nama pacarku, katanya. Siang nahar, oh bukan nama pacarku, katanya. Jadi kalau malam dia suka. Ah, ini katanya Layla datang, katanya. Kalau siang tak suka dia, maka disebut Majnun, gila. Jadi suatu hari dia safar, apa namanya, berburu ke hutan, lapar, cari makan, berburu cari ke hutan. Rupanya adalah kijang itu lewat, dibidik dia sama panahnya, kena pula kakinya, robohlah kijang itu. Diambil pisaunya, hampir mau disembelih, ditatap pula mata kijang itu baik-baik. Kok matanya sama dengan Layla, katanya. Dilepas lagi kijang itu gara-gara matanya sama dengan Layla. Coba logika ikhwan, mana ada mata kijang dengan mata orang sama? Mata kijang gede, mata orang kecil, mana bisa disamakan? Itu karena cintanya dengan Layla sampai dia matanya itu diperhatiin. Kok seperti mata Layla, katanya. Subhanallah, dilepas pula kijang itu. Makanya disebut Majnun tuh. Ini Majnun, gara-gara cinta disebut Majnun. Gila orang ini, katanya. Masyurun, ya begitulah cinta, menggilakan orang. Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Tapi cinta juga terkadang ada pengorbanan. Ingat kisah sebuah kisah sahabat Rasul, sahabiah Rasul namanya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini dia adalah ibunda dari Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Suaminya namanya Malik ibn Nadhr, kafir.
Dia tidak suka dengan istri masuk Islam. Ketika punya anak Anas masih bayi, suka ditalkin sama Ummu Sulaim manas-manasi suaminya. Nah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa enggak bising tuh suaminya masih kafir? Ditalkin-talkin syahadat sama Ummu Sulaim tuh anaknya itu di depan suaminya, makin bencilah suaminya karena masih musyrik dia. Enggak suka dengan lafaz itu. Akhirnya dia pergi berdagang ke Syam. Allah takdirkan matilah di jalan suaminya Anas bin Nadhr itu. Malik ibn Nadhr itu. Menjandalah Ummu Sulaim itu dan punya anak satu Anas bin Malik. Banyak sahabat yang melamar tapi kurang cocok gitu. Biasa kan, enggak semua lamaran itu diterima, kalau tak cocok gimana pula kan. Rupanya datang seorang laki-laki sudah ganteng, kaya, dihormati, ada nasab, ada dunia, masya Allah sahabat ini. Tapi masih kafir dulunya, namanya Abu Talha radhiyallahu anhu, ini masih kafir ceritanya. Datang ke Ummu Sulaim karena sudah cintanya dengan Ummu Sulaim itu. Karena dulu di zaman jahiliyah kan belum ada hayat hijab, jadi sudah kenal sebenarnya kan itu. Walaupun sudah masuk Islam ada hayat hijab kan. Hayat hijab pun adanya di Madinah, berarti ketika kejadian di Mekah kan belum ada. Afan, ketika berada di Madinah, Abu Talha ini nampak parasnya Ummu Sulaim karena belum ada datang hayat hijab. Sukalah Abu Talha dengan Ummu Sulaim ini. Tetapi kemudian setelah dilamar, Ummu Sulaim menolak. Padahal kalaulah ada gadis yang dilamar Abu Talha, enggak ada gadis yang menolaknya, sudah ganteng kaya. Apalagi di zaman sekarang ganteng itu nomor 100, yang penting kaya kalau perempuan di zaman sekarang kan. Enggak apa-apa hitam celeng enggak apa-apa. Yang penting nampak mobilnya, nampak rumahnya, enggak apa-apa. Itu perempuan zaman sekarang kan. Walaupun di hadapan yang ganteng kalau utang banyak ngapain cinta bawa sial katanya. Gak mau itu. Tapi jelek, kaya, banyak uang, langsung bagaikan kereta ditunggu orang semua. Jadi akhirnya kemudian kata Ummu Sulaim, ya Abu Talha, saya yakin masyarakat Arab, wanita-wanita kalau kau lamar gak ada yang menolak. Masalahnya bukan aku tak mau menerima lamaran. Innaka mru'um kafir wa ana muslim. Engkau kafir, aku muslimah. Engkau penyembah berhala, aku penyembah Allah. Enggak nyambung. Ditolak cintanya, ditolak lamarannya. Tapi karena cinta memang perlu pengorbanan, ikhwan. Akhirnya dikorbankanlah agamanya Abu Talha. Padahal mengorbankan agama itu berat kan itu. Orang harus murtad itu kan berat itu sebenarnya. Karena merubah keyakinan itu beda dengan merubah yang lain. Tapi karena cinta, Abu Talha ini dikorbankan agamanya. Dia datang kepada Ummu Sulaim, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, jadikan syahadatku sebagai maharmu katanya. Akhirnya kemudian menikahlah Ummu Sulaim dengan Abu Talha dengan mahar syahadatain. Dari situ Anas bin Malik mengatakan, demi Allah tidak ada mahar semulia ibuku, bangga dia. Yang lain maharnya seperangkat alat salat, ya kan? Kadang-kadang sajadahnya aja gak lengkap kan itu ya. Tapi ibuku kata Anas, maharnya adalah Islam. Luar biasa. Harusnya begitu gitu, kalau orang suka dengan orang itu berkorban tapi positif. Ya. Masyarul muslimin, tetapi tidak ada kisah yang menarik dari semua kisah yang Anda baca soal pengorbanan dalam cinta itu, ikhwan, melebihi kisah putri Nabi. Namanya Zainab bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menikah dengan Abul As ibn Rabi. Kita tutup kajian kita dengan kisah Zainab dan juga Abul As. Gini ceritanya. Zainab ketika menikah dengan Abul As ini, ikhwan, kan masih kafir dua-duanya karena Islam belum datang. Tetapi Zainab ini sangat cinta dan sayang dengan Abul As sebagaimana Abul As juga sayang dan cinta dengan Zainab. Ketika Abul As ini berdagang ke Syam, rupanya Rasul diangkat jadi nabi. Jadi Abul As tidak tahu suaminya Zainab ini. Ketika Rasul mendakwahkan dakwah Islam ke keluarganya, semua masuk Islam. Khadijah, anak-anaknya, anak angkatnya Ali, Zaid, semua masuk Islam. Datanglah Zaid Abul As ibn Rabi dari Syam, tidak tahu kalau istrinya sudah masuk Islam, dan dia pun tidak tahu kalau Rasul diangkat jadi nabi.
Ketika sampai di rumah itu dikasih tahu baik-baik sama Zainab. Wahai suamiku, sesungguhnya ayahku telah diangkat menjadi nabi dan rasul. Aku sudah beriman dengan dia dan tidak mungkin aku dustakan perkataannya. Aku kenal siapa bapakku. Asli, masuklah kau ke dalam agama bapakku, katanya. Oh, marah Abul As. Tidak, tidak mau saya. Kenapa Abul As? Kau tidak mau? Apa kata dunia, kata dia. Abul As masuk Islam gara-gara istrinya. Aib, katanya. Masa seorang suami kalah dengan istrinya? Tak mau saya. Kadang-kadang gengsi. Ya, nanti disangka suami-suami takut istri pula, katanya. Aku tak mau. Ini ujian pertama yang dialami oleh Zainab. Tak mau Abul As masuk Islam. Ujian yang kedua datang hijrah pula. Semua sahabat dan kaum muslimin dan Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Zainab diuji ini, betul-betul diuji ini. Apakah dia harus pilih suaminya ataukah dia harus pilih Rasul dan para sahabat dan kaum muslimin hijrah juga ke Madinah? Tapi karena cintanya Zainab dengan suaminya, dia minta kepada Rasul untuk diizinkan tinggal bersama suaminya. Dia korbankan agamanya. Gak apa-apalah aku tinggal di sini. Yang penting aku bersama suamiku dan anakku. Rasul mengizinkan, kemudian semua hijrah dia tetap bersama Abul As. Karena cinta. Ya. Kemudian ujian yang ketiga terjadi perang Badar. Terjadi perang Badar. Abu Jahal memaksa anak-anak muda Quraisy untuk terlibat kalau tidak diancam. Abul As tidak mau, tidak harus ikut di barisan tentara Abu Jahal. Yang dilawan siapa? Mertuanya Nabi SAW, ayahanda Zainab, istrinya. Ketika berangkat pasukan orang Quraisy, Zainab menangis tengah malam. Dia mengatakan, "Ya Allah, bagaimana kalau ayahku meninggal atau suamiku yang meninggal?" Ini kan bingung nih, dua-duanya manusia yang dicintainya. Yang satu bapaknya, yang satu suaminya. Maka dia terus berdoa kepada Allah dan mengatakan, "Allahumma fah fadli abi. Allahumma Allahumma ngsur li abi wahfad li zauji," katanya. "Ya Allah, tolonglah ayahku, jaga suamiku." Gimana lagi doanya? "Ya Allah, tolonglah bapakku, jaga suamiku." Akhirnya terjadi perang Badar, kaum muslimin pula menang. Datang ujian yang keempat. Tapi agak senang sedikit Zainab. Kenapa? Karena suaminya tidak mati dibunuh. Masalahnya suaminya jadi tawanan ayahnya. Ingat, kalau jadi tawanan bisa saja hukumannya dibunuh. Ya kan? Tapi ketika itu adalah kebijakan dari Rasul karena ada ide dari Abu Bakar, walaupun ketika itu Umar tidak setuju dan ketika itu kebenaran ada di Umar. Turun surah Al-Anfal. Tapi karena di awal-awal Abu Bakar memberikan ide bagaimana kalau seandainya dibuat tiga tahap. Ada yang ditebus kalau dia punya uang. Kalau dia tidak punya uang dan punya ilmu menulis dan mengajar, dia mengajar 10 anak kaum muslimin setiap satu tawanan. Kalau tidak bisa, tetap dia jadi tawanan kaum muslimin, jadi budak. Lah kaum kufar Quraisy itu yang menjadi tawanan Badar itu semua menebus. Rasul duduk, datanglah harta dari Quraisy menebus, entah saudaranya, entah bapaknya, entah anaknya, entah pamannya. Masalahnya Zainab ini diuji, dia orang miskin, dia tidak punya uang untuk menebus suaminya. Pakai uang pakai apa coba? Apalagi dia tahu dia seorang wanita Muslimah, tidak mungkin orang-orang untuk bantu dia. Apalagi Abul As itu tahu dia suami dia, mana ada kabilah membantunya. Terpaksalah dia memandang kalung yang dipakainya. Boleh jadi kalung ini bisa menebus suamiku. Padahal kalung itu adalah satu-satunya harta yang dipakai Zainab, hadiah dari ibundanya tercinta Khadijah saat malam pernikahan dia dengan Abul As bin Rabi. Paksa lagi copot tuh kalungnya. Kemudian dikirim ke kota Madinah. Sampai di kota Madinah, Rasul duduk. Ada orang datang bawa tebusan, nebusi anu. Datang bawa tebusan, nebusi anu. Bawa datang. Terakhir ada pula datang membawa tebusan.
ini tebusan untuk Abul As ibn Rabi. Terpikir siapa lagi kalau bukan putrinya Zainab. Ya kan? Akhirnya diserahkanlah kemudian satu kis kresek bahasa kitanya. Kemudian diserahkan kepada Rasul. Pas dibuka oleh Rasul, kaget dia. Kenapa? Karena isinya kalung dan teringat dengan Khadijah. Diambillah kalung itu sama Nabi, dibolak-balik, kadang dicium-cium, dibolak-balik, dicium-cium, tanpa terasa Rasul menangis. Ya. Sahabat heran, kenapa gara-gara pegang kalung Rasul nangis? Sehingga sahabat mengatakan, "Wa mayubkika ya Rasulullah." Rasul, kenapa Anda menangis wahai Rasul? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sambil memegang kalung dan mengangkat di hadapan para sahabat, "Hadihi hadzal iq." Tahukah kamu kalung ini? "Ahdat Khadijatu li Zainab lailata zafafiha," katanya. Ini kalung, kata Rasul, adalah kalung yang dihadiahkan Zainab, yang dihadiahkan Khadijah, istri yang tercinta, untuk putrinya Zainab di malam hari menikahnya dia dengan Zaid, dengan Abul As bin Rabi, katanya. Kata Nabi SAW, kalau kalian mau, boleh enggak kalung ini dikembalikan? Tetap Rasul walaupun pemimpin, bukan serta-merta asal mengambil tebusan, kan gitu. Tetap minta kepada para sahabat, bagaimana ide mereka? Kata Rasul, kalau kalian mau, bisa enggak kalung ini dikembalikan kepada pemiliknya? Lepaskan suaminya. Kemudian para sahabat mengatakan, terserah Anda wahai Rasul. Maka Rasul mengatakan kepada utusan dia, kembalikan kalung ini kepada Zainab. Kullah, katakan kepadanya, "Inna abaki yaqulu laki la tusarrifil aqd li Abil As ibn Rabi." Rasul ngomong sama utusan itu, "Nanti kalau sampainya kau di Mekah, bilang sama putriku Zainab, bapakmu ngomong, jangan menebus suamimu dengan kalung itu. Karena itu kalung adalah peninggalan ibundanya. Sebab kalau jadi barang tebusan bisa saja beralih ke tangan sahabat, kan? Ya, kan namanya dibagi-bagi. Enggak tahu kalung ini milik siapa nantinya, kan?" Dan itu tidak mau, dan ini menunjukkan kecintaan Rasul kepada Khadijah, ikhwan. Akhirnya kemudian Rasul mengatakan kepada Abul As, "Aku bebaskan engkau karena kesepakatan para sahabat. Tapi saya minta, ini ujian paling berat bagi Zainab nih. Sesampainya kau di Mekah, semalam telah turun ayat kepadaku, tidak boleh laki-laki musyrik menikah dengan wanita muslimah. Sepulangnya dari Mekah, hantar Zainab ke Madinah." Gimana coba? Zainab itu cinta dengan Abul As, sampai rela mengeluarkan kalungnya. Tiba-tiba bapaknya nyuruh untuk pisah, bukan karena tidak suka, tapi ini aturan agama. Allah sudah turunkan wahyu, tidak boleh laki-laki musyrik menikah dengan wanita muslimah, atau sebaliknya. Kalau ahli kitab masih adalah perempuannya dari mereka boleh, laki-lakinya dari kita, kan begitu. Kalau musyrik tidak boleh. Mau dua-duanya dari mereka, dua-duanya, saat laki perempuan dari mereka, laki-laki dari mereka, sama aja, tidak boleh. Ini ujian berat. Akhirnya disampaikanlah oleh Abul As ibn Rabi kepada Zainab ini. Menangis Zainab, tidak mau pisah. Tapi memang gimana, ini ada aturan agama, ya terpaksa harus samina wa ato'na, kan? Secinta apapun Zainab kepada Abul As, dan secinta Abul As kepada Zainab, tetap harus pisah. Ini agama yang memisahkan, bukan Nabi. Akhirnya terpaksalah Abul As mengantarkan Zainab. Masalahnya dihantarkan siang-siang bolong pula. Ketahuan sama pembesar-pembesar Quraisy, dihadang di jalan. Zainab lagi hamil, ketakutan, keguguranlah bayinya. Bayangkan, keguguran bayinya. Akhirnya dihantar balik lagi ke Mekah. Kemudian orang-orang Quraisy mengatakan, kata Abu Jahal, "Abul As, kenapa kau tidak hantar dia malam-malam sehingga mata kami tidak melihat? Kenapa kau hantar siang-siang?" katanya. "Kalau kau mau hantar, hantar malam-malam," katanya. Akhirnya kemudian malam-malam setelah agak sembuh karena keguguran, kan itu, akhirnya malam-malam dihantar dan berhasil selamat sampai kota Madinah.
Sahabat tahu Zainab sudah tidak mungkin berjumpa dengan Abu al-As, satu muslimah satu kafir. Banyaklah para sahabat ini ujian lagi bagi Zainab. Datang kepada Rasul melamar Zainab. Yang melamar ini sudah jelas-jelas sahabat-sahabat mulia, enggak mungkinlah sahabat-sahabat biasa kan begitu ya. Tentu as-sabiqunal awwalun, anak nabi, enggak sembarang lah. Sekarang aja anak sultan enggak sembarang yang melamar, apalagi anak nabi. Sebanyak sahabat ingin jadi besan nabi, karena kalau sudah berkerabat dengan nabi tidak akan terputus sampai kiamat. Ini ujian Zainab. Tapi semua ditolak dia. Kenapa? 20 tahun dia menunggu suaminya, menunggu hidayah menyapa suaminya, menunggu hidayah suaminya muslim. Ditunggunya terus. Mudah-mudahan suami saya masuk Islam, mudah-mudahan suami saya masuk Islam. Terus bituk Zainab. Akhirnya Allah takdirkan keinginan terpenuhi ketika Abu al-As membawa dagangan orang-orang Mekah ke Syam. Kita tahu bahwa perjalanan Mekah ke Syam itu mau tidak mau harus rute Madinah, karena cuma satu rutenya. Kepulangan dia dari Syam ketangkap pula oleh para sahabat, menjadi tawanan kedua kalinya. Hartanya dirampas lagi. Ini harta orang masalahnya. Maka Abu al-As malam-malam dia kabur. Tapi kalau kabur ke Mekah dia takut dia akan dikejar oleh sahabat, bisa dibunuh. Terpaksa dia lari ke mana? Ke rumah Zainab. Malam-malam lari ke rumah Zainab. Sampai kemudian bersembunyi di rumah Zainab sampai waktu fajar. Ketika Rasul sedang sholat fajar, Zainab berteriak-teriak, "Aku sudah melindungi Abu al-As, aku sudah melindungi Abu al-As," katanya. Rasul lagi sholat tuh. Selepas salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kata Rasul langsung menghadap para sahabatnya, "Apa kalian dengar apa yang dikatakan putriku Zainab?" katanya. Sahabat mengatakan, "Ya wahai Rasul, apa yang dikatakannya?" "Dia telah melindungi Abu al-As." Apa kata Rasul? "Lindungi orang yang dilindungi putriku," kata Rasul. Akhirnya kemudian Abu al-As pun tidak diapa-apain. Kemudian Rasul datang kepada Abu al-As dan mengatakan, "Kau boleh pulang, bawa barang-barang, jangan pernah ketangkap lagi," katanya. Tapi Zainab ngomong lain pula, "Wahai Abu al-As suamiku, masuklah ke Islam." Jadi Zainab masih terus ngajak dia masuk Islam kan? "Masuklah ke Islam." Kata Abu al-As, "Tidak, aku tidak mau." Akhirnya pulang dia. Setelah kemudian melihat akhlak Rasul, akhlak para sahabat, terpikirlah apalagi barang-barang orang sudah dikembalikan, dia pun pulang ke Mekah bawa barangnya lagi. Sampai di Mekah dia kembalikan barang-barang itu kepada orang-orang yang punya. Kemudian dia mengatakan, "Adakah harta kalian yang kurang dari tanganku?" Mereka mengatakan, "Tidak, semuanya bahkan bertambah." Kata Abu al-As, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Aku masuk agama Muhammad. Habis itu dia pergi dari Mekah ke Madinah. Ngomong baik-baik sama Rasul-Rasul. "Aku bersaksi kepadamu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Kata Abu al-As, "Rasul, masih bisa aku bersama Zainab," katanya. Saking cintanya, "Masih bisa aku bersama Zainab," katanya. Maka Rasul mengambil tangannya, "Ayo kita pergi." Sampai kepada Zainab, "Zainab, ini suamimu, terima." Dari sini menunjukkan kalau dulunya orang kafir menikah masuk Islam tak usah lagi harus membuat akad baru, gitu maksudnya. Sudah dijadikan suami istri. Umpamanya orang Hindu, orang Buddha masuk Islam, dua-duanya tidak ada nikah lagi, sudah sah, gitu maksudnya. Pernikahan dia di zaman dulu, apabila masuk Islam tidak ada pernikahan baru, karena Abu al-As dengan Zainab itu dulu musyrik, ya kan? Setelah Islam datang, kemudian dua-duanya masuk Islam oleh Rasul, dikembalikan lagi kan, tanpa pernikahan baru. Ini faedah fikihnya di sini. Tapi subhanallah, karena Zainab pernah keguguran, akhirnya sering sakit-sakit. Tidak lama dia hidup bersama Abu al-As, padahal sudah bahagia suaminya masuk Islam. Berakhir dengan kematiannya. Rasul pun sedih. Kemudian Abu al-As pun sama. Orang yang dicintainya meninggal dunia, macam mana cara memikirkannya? Akhir terpikir sakit, ujung-ujungnya meninggal dunia juga. Allah pisahkan karena Zainab dengan Abu al-As, Allah pisahkan karena Allah.
dan Allah pertemukan keduanya juga karena Allah Subhanahu wa taala di surga. Jadi di sini menunjukkan bagaimana Zainab memberikan contoh pengorbanan cinta, gitu maksudnya. Cinta dalam rumah tangga, cinta yang benar. Masih mengharapkan baiknya. Di zaman sekarang kan, sampai waktu beberapa minggu yang lalu saya dapat WA pertanyaan itu. Ada tiga ummahat itu nanya saya, bukan orang Batam, orang luar. Cuman karena WA ini agak malas pula jawabnya ini. Kadang-kadang ya dia tanyanya beberapa kalimat, saya harus menjawab berlembar-lembar pula. Kecuali jawabannya iya atau tidak kan enak gitu. Ini minta dalil, minta pendapat, minta ini, aduh kadang-kadang repot pula kan. Makanya kadang-kadang saya jawab enggak jawab pakai tulisan, saya pakai noise aja ngomong. Kan itu kadang-kadang malas pakai tulisan gitu. Kadang-kadang enggak dijawab sama sekali karena juga lupa banyaknya soalan gitu kan. Atau kalau pas ingat kita kumpulkan kita jawab di ATKJ kadang-kadang. Intinya bahwa rata-rata kasusnya suaminya jahat, suaminya peminum, suaminya masih suka begadang malam-malam, apa yang dilakukan, kadang selingkuh, macam-macam lah kasusnya itu. Ya. Maka kalau Allah uji seperti itu, lihatlah kondisi Zainab. Lebih parah mana pemabuk dengan kafir? Zainab ini kafir suaminya. Belum tentu orang mabuk kafir kecuali menghalalkan khamr. Seperti mengatakan mau minum antum, kata antum, oh dah, anda gak minum khamr. Tapi kalau antum mau minum silahkan, silahkan saja, boleh-boleh saja. Kafir itu, walaupun dia gak minum. Kenapa? Karena membolehkan. Gak boleh membolehkan yang diharamkan. Bahasanya jangan begitu. Maaf saya tak minum dan khamr itu diharamkan. Harusnya kau jangan minum. Itu bahasa yang benar. Ini enggak, saya sih enggak minum. Tapi kalau kau minum enggak apa-apa katanya. Itu sama menghalalkan yang haram kan itu ya, enggak boleh tuh. Ya. Walaupun kita tidak minum, kalau menghalalkan yang diharamkan atau mengharamkan yang halalkan bisa kufur anda. Masih mendingan minum tapi tahu dia haram, itu enggak haram, enggak keluar dari Islam. Dia masih mukmin, tapi naqisul iman, kurang imannya karena terkalahkan dengan hawa nafsunya kan? Daripada tak minum tapi membolehkan, itu bahaya tuh. Jadi terkadang ada seorang wanita-wanita tidak sabar mendoakan suaminya ataupun menasihati suaminya, padahal sudah anak-anaknya banyak. Nanti belum tentu kalau cerai seandainya pun dapat suami, belum tentu lebih baik daripada suami yang pertama kan. Walaupun sebenarnya dibolehkan bercerai kan, tapi kalau sudah ada anak-anak ya, apalagi anak-anaknya banyak kan, harusnya kan berpikir gitu ya. Nah, terkadang ada wanita-wanita yang kurang akal, terburu-buru. Apalagi kalau hanya kasusnya mungkin sepele saja. Ya banyak gara-gara sepele tengkar minta cerai. Wah ini otaknya didengkul ini. Jadi di sini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wajalla, ini pentingnya kita memahami kata cinta, meletakkan cinta pada sesuatu yang sudah difitrahkan oleh Allah azza wajalla kepada manusia. Wallahu a'lam, sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa kali di situ? Oh, yang kali itu.